Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar wa la hawla wa la quwata illa billah al-alil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim ناوينا تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Melanjutkan dari kisah Al-Imam Ali bin Abi Thalib, dari terakhir yang disebutkan dalam kitab Alimu Auladakum Mahabbat Ali Baitin Nabi SAW. Al-Mangabatu Thaminah Asyara, keistimewaan Al-Imam Ali Karramallahu Wajha yang ke-18. Innahu kana akhirar rijali ahdan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla mautih. Beliau Imam Ali adalah orang terakhir dari laki-laki yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada pembicaraan khusus. Orang terakhir yang berbincang laki-lakinya adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Setelahnya tidak ada lagi. Menunjukkan bahwa sesuatu sebagai penutup adalah yang istimewa. Ya, sering digambarkan oleh para ulama kalau melihat penutupnya itu baik, khitamuhu misik. Ya. Penutup usianya Rasulullah adalah hal yang paling menentukan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu yang berhadapan dengan Rasulullah dari orang laki-lakinya adalah Al-Imam Ali karramallahu wajha. Diriwayatkan an Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha qalat. Ummu Salamah berkata, walladzi tahlifu bihi Ummu Salamah, demi yang digunakan sumpah oleh Ummu Salamah, yaitu demi Allah, in kana agrabun nasi ahdan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aliyun. Orang yang paling dekat atau orang yang paling akhir berhubungan dengan Rasulullah, berbincang dengan Rasulullah adalah Ali. Galat beliau berkata, lama kana ghadatan gubidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika di hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut nyawanya, fa arsala ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengutus seseorang kepada Imam Ali. Wa kana arsalahu fi hajatin adhunnuhu ba'atha. Aku kira Rasulullah mengutusnya hanya untuk mengirim bala tentara. Jadi hari Rasulullah wafat, Rasulullah itu meminta didatangkan Imam Ali. Bukan Imam Ali datang dengan kemauannya, tapi diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murid diinginkan guru, atau anak diinginkan orang tua adalah anak yang mulia, anak yang dicintai oleh orang tua, murid yang dicintai oleh guru. Imam Ali juga demikian, dipanggil oleh Rasulullah di akhir usianya. Yang mungkin menurut Ummu Salamah saat itu Rasulullah ingin mengutus Imam Ali dalam perang atau semisalnya. Faja'ala yaqul
Ja'a Ali. Sampai Rasulullah berulang kali, bahkan 3 kali bertanya, Ja'a Ali, apakah Ali sudah datang? Apakah Ali sudah datang? Berulang kali. Saking nunggu, dang teko, maksudnya seperti itu. Karena Rasulullah sudah tahu ajal sudah menanti. Dan Rasulullah sudah rindu kepada Tuhannya. Yang diucapkan di akhirnya, Ar-Rafiqal A'la, Ar-Rafiqal A'la. Galat faja'a qabla tulu'i syamsi. Datang Imam Ali sebelum terbitnya matahari. Sebelum tulu. Sebelum mengangkat matahari sama sekali. Sekarang kan sudah tulu. Lagi mendung, enggak ketoro. Ini sebelum tulu'i syams, Imam Ali sudah datang. Falamma ja'a arafna anna lahu ilaihi haja. Ketika ia datang, maka kita mengetahui bahwa Rasulullah ada perlunya dengan Imam Ali. Fakhrajna minal bait. Kita para wanita keluar dari rumah. Wa kunna udna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma idzin fi baiti Aisyah. Kita ini para wanita istri-istrinya Rasulullah menjenguk Rasulullah di hari itu pada saat Rasulullah di rumah Sayyidah Aisyah. Karena saat Rasulullah sakit, itu izin kepada semua istrinya untuk dirawat di rumah Sayyidah Aisyah. Di mana Rasulullah sakit, yang setelahnya wafat Rasulullah. Rasulullah izin kepada istrinya, karena mereka memiliki hak setiap harinya kalau Rasulullah menggilir satu hari. Kalau Rasulullah menggilir dua hari. Nah mereka punya hak, makanya Rasulullah izin. Kan kalau sekarang orang laki-laki izin kawin mana nggak perlu izin. Gilirnya itu mereka punya hak, haknya perempuan. Mereka mendapatkan gizmah, giliran. Sehari di rumah ini kalau yang punya istri 4. Nggak boleh di sini 1 bulan, di sana cuma sehari nggak boleh. Kecuali dengan ridhonya, ya izinkan nikah lagi. Bila perlu bantikan, harusnya seperti itu. Ini enak ini, kok langsung dipedot pasti vagina. Ya. Lah, mengetahui mereka para istrinya Rasulullah langsung sama Rasul, mereka mengizinkan. Sepakat mereka tinggal di rumah Sayyidah Aisyah. Lah mereka ketika melihat Rasul sakit sering menjenguk. Lah dijengukkan terakhir itu yang diinginkan datang adalah Sayyidina Ali. Ketika tahu Rasulullah ingin berbincang langsung, kita para wanita keluar. Duduk ngumpul bareng. Nah, sekarang kan dalilnya gitu kan, iki pernikahan, foto bersama. Ini Rasulullah, di rumahnya Rasulullah Sayyidina Ali, yang datang orang yang mulia. Yang enggak mungkin tola-tole ngelihat istrinya Rasulullah, enggak mungkin berani. Ini istrinya Rasulullah semua keluar. Enggak berkumpul dengan Imam Ali di rumah itu. Karena memang di antara alasannya karena rumahnya Sayyidah Aisyah kan kecil. Nah, kalau kumpul semua enggak cukup. Keluar mereka. Fakanat fakuntu akhira man kharaja minal bait. Aku katanya Ummu Salamah terakhir yang keluar dari rumah. Summa jalasnu adnahunna minal bab, dan aku duduk yang paling dekat dengan pintu. Jadi keluar di luar pintu, yang paling dekat dengan pintu adalah Ummu Salamah. Fa akabba alaihi Ali. Dicium tangannya atau dipeluk Rasulullah oleh Imam Ali. Fakana akhirun nasi bihi ahdan ja'ala yusaruhu wa yunajihi. Imam Ali menjadi orang terakhir yang langsung berhubungan dengan Rasulullah. Rasulullah menjadi membisikinya dan berbincang langsung dengannya, hanya berduaan dengan Imam Ali karramallahu wajhah. Hadza wa khasa'isuhu radhiyallahu anhu wa fadha'iluhu la tadkhulu tahta hasrin. Cerita ini atau kekhususan keistimewaan yang dimiliki oleh Imam Ali sebenarnya ini tidak termasuk dari yang banyak. Ini hanya ringkasan dari yang banyak, karena itu di awal ceritanya disebutkan Imam Zamakhsyari atau ulama-ulama lain menyebutkan daripada manakibnya Imam Ali panjang. Beliau mengatakan aku ambil kesimpulan atau sedikit daripada yang ada. Karena tidak memungkinkan untuk mencatat semuanya. Bahkan yang mencatat banyak itu masih sedikit dari banyaknya yang dilakukan oleh Imam Ali atau keistimewaan yang dimiliki oleh Imam
Ali. Wal muhib manik tufiya bi agalli gadrin. Orang yang mencintai itu enggak butuh banyak tahu tentang keistimewaannya, hanya sedikit saja sudah cukup untuk membuat ia mencintai. Kadang orang itu ya pepatah yang kita kenal, tak kenal maka tak sayang. Enggak kenal ya enggak mungkin dia sayang, enggak mungkin dia cinta. Ketika dia mengenal sedikit saja kebaikannya, dia akan timbul rasa cinta. Dan cinta itu akan berkembang dengan beriringan dengan waktu. Tapi kalau butuh banyak, ini bukan orang mencintai, orang yang masih mencari cinta. Tapi kalau orang yang mencintai, ditunjukkan sedikit keistimewaannya, selesai. Walaupun ada kekurangan dari sana sininya. Orang mau nikah, kalau mengikuti ajaran syariah. Orang yang menikah mau mengikuti ajaran syariah. Bagaimana? Dianjurkan oleh Rasulullah untuk melihat. Ya. Dalam hadis disebutkan unzuru, lihatlah. Karena diharapkan apa? Ayu dama alaikum, menjadi apa? Terus menerus selalu akan bersama kalian. Jadi kalau mau menikah melihat dulu. Bukan diistilahkan zaman sekarang dengan ta'aruf. Ya. Diistilahkan dengan ta'aruf. Ini islami ta'aruf. Keluar bareng duduk islami. Iki musyriki namanya ya. Ini mengajarkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iku jangan melaku-melaku ngono lho, cek saling kenal. Orang mencinta itu enggak butuh kenal banyak. Yang penting tahu dari raut wajahnya, dari tangannya, itu sudah cukup. Bisa tahu karakter dan sifatnya. Karakter dan sifatnya bisa tahu. Lu masa bisa? Terus psikologi gue soro uang dari mana? Orang bisa tahu karakternya orang dari mana? Psikolog? Dari wajah. Uang sumpek kan ketok tekora ini. Tekora ini kan ketok. Uang seneng kan yo ketok teko. Orang tahu, oh iki seneng sumpek dari mana? Dari raut wajah. Bahkan katanya ulama kalau kita mempelajari di ilmu fikih itu fisiknya loh, seluruh tubuhnya perempuan bisa dilihat dari wajah. Tapi aja dipelajari. Ya, sing gurung rabi, lek kate rabi gak apa-apa. Belajar, tapi aja nemen-nemen rek gawe ngono tok. Nauzubillah min dzalik ya. Cukup dari raut wajah bisa tahu karakter dan pribadinya. Karena itu dianjurkan untuk melihat. Lah dengan melihat dia tahu, oh, saya bisa mencintai dia. Cukup. Terkadang kita melihat ulama, orang-orang soleh, lihat kita ngelihat wajahnya. Kita enggak mengenal baik dengan dia. Kita enggak tahu setiap harinya. Kita hanya melihat wajahnya. Timbul rasa cinta kepada apa dalam diri kita kepadanya. Kayak kepingin ketemu maneng, kepingin ngelihat lagi. Kan seperti itu. Kita pasti merasakan hal-hal seperti ini pernah pasti merasakan kita. Lah itulah cinta. Cukup dengan sedikit dari keistimewaan yang dimiliki membuat kita bertambah cinta dan bertambah cinta. Karena itu enggak perlu disebutkan semua keistimewaannya Imam Ali hanya diambil cuplikan karena orang yang mencintai enggak butuh banyak dalil, enggak butuh banyak bukti. Begitu juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wes enggak perlu aneh-aneh. Kalau kita ingin cinta kepada Allah, cukup dengan satu. Lihat, kita ini bisa nafas. Enak enggak? Bayangno lek buntu. Wes itu aja. Kan enggak enak, buntu lo enggak enak padahal masih satu bisa keluar, bisa mambu. Buntu sih sitok. Belum kalau kena apa ini? Apa sinus. Enggak bisa mencium aroma sama sekali. Kita bisa menghirup udara segar. Itu sudah kenikmatan. Lah itu cukup sebetulnya bagi kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bukan hanya itu kenikmatannya. Ini aja sudah cukup. Kan seperti itu. Begitu juga kepada orang-orang saleh. Wa gusara ma yugal fi fadaili Ali karramallahu wajha annahu ta'allama min ar-rasul mundu nasha'a fi hijrih wa tara'ra'a fi ahdhanin nubuwah. Dan ringkasan apa yang disebutkan dari keutamaan Imam Ali, bahwasanya intinya pada dasarnya
keistimewaan Imam Ali yang paling inti adalah beliau belajar langsung. Beliau belajar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dari semenjak kecilnya. Enggak ada sahabat yang lain yang mendapatkan keistimewaan seperti ini, enggak ada. Belajar dari Rasul langsung dari kecilnya. Sebelum Nabi diangkat jadi Rasul. Kalau yang lainnya mungkin setelah jadi Rasulnya Rasulullah. Dan orang sudah banyak yang mengikuti Rasulullah. Imam Ali tidak. Dari sebelum Rasulullah menjadi Rasul. Sudah mendapatkan pendidikan pembelajaran langsung dari Rasulullah. Wa tarakra'a tumbuh di dalam lingkup kenabian. Hidup di dalam lingkungan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumbuhnya. Ketika kecil mendapatkan pendidikan Rasulullah dari kecil. Rasulullah tinggal di rumahnya Imam Sayyidina Abi Thalib itu dari Rasulullah masih kecil. Sampai Rasulullah dewasa, sampai Rasulullah menikah. Dan Imam Ali bersama Rasulullah saat itu terus. Imam Ali Rasulullah usia 20 tahun Imam Ali lahir atau 30 tahun Imam Ali lahir. Imam Ali lahir ketika Rasulullah berusia 30 tahun. Lah, 10 tahun ini Imam Ali mendapatkan pendidikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya ulangi lagi, sering kita sampaikan bahwa Imam Ali ini bukan termasuk orang yang masuk Islam karena beliau adalah orang Islam. Dari sejak kecil, bukan masuk Islam, tapi dia adalah orang yang sudah Islam sejak karena itu, ini diantara keistimewaan beliau yang tidak dimiliki oleh selainnya, nggak ada yang lainnya. Mereka mendapatkan pendidikan Rasul dari kecil, tapi Rasulullah sudah menjadi Nabi banyak. Tapi yang sebelum Rasulullah menjadi Nabi adalah Imam Ali saja. Ar-Rasul alladhi huwa sama, yang ngasih nama langsung adalah Rasulullah, bukan Abi Thalib. Yang ngasih nama Imam Ali adalah Rasulullah SAW. Wa huwa alladhi kana, yang memberikan panggilan untuk Imam Ali dengan Abu Turab dan yang lain sebagainya adalah Rasulullah. Hadza huwa Aliun radhiyallahu anhu. Beliau adalah Imam Ali radhiyallahu anhu, rabi'ul khulafa'ir rasyidin. Keempat daripada khulafa'ur rasyidin. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Umar, yang ketiga Sayyidina Utsman, yang keempat Sayyidina Ali, yang kelima Sayyidina Hasan bin Ali. Wa ahadul asyara al mubasysyirin bil jannah, salah satu dari 10 orang yang dijamin diberi kabar oleh Rasulullah akan masuk surga. Wa sihrun nabiyil mustafa, menjadi menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladhi ijtama'a fihi al fadl ila al fadl, yang terkumpul di dalam diri Imam Ali keutamaan demi keutamaan. Wal khair ilal khair, kebaikan demi kebaikan. Wan nubli ilan nubli, dan keluhuran demi keluhuran. Nasab sudah bagus, ditambahkan menjadi menantu Rasulullah, ditambahkan menjadi khulafa'ur rasyidin, ditambahkan menjadi salah satu yang diberi kabar oleh Rasulullah masuk surga. Keistimewaan demi keistimewaan, keluhuran demi keluhuran, kebaikan demi kebaikan terkumpul pada jati diri Imam Ali karramallahu wajha. Ibarat kalau ada dari orang lain, bukan dari zuriat Nabi, menjadi ulama, bahkan menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala, ini keistimewaan. Tapi kalau ada dari zuriat Nabi, dari keturunan Nabi, sudah punya nasab, punya ilmu, punya wilayah, kewalian dari Allah subhanahu wa ta'ala, ini terkumpul dari keistimewaan demi keistimewaan, lebih lengkap, lebih komplit. Itu yang dimiliki oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Wattuhur ila tuhur, kesucian demi kesucian. Wa huwa sayyidun karim min sadati ahli baiti thayyibin thahirin. Beliau adalah pemimpin yang mulia dari sada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baik dan suci. Wa alamun min a'lamihim, dan sebagai panji daripada tanda-tanda keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad wasafahumullahu azza wa jalla bi akramil awsaf, Allah telah memberikan sifat kepada mereka dengan paling mulianya sifat.
Mereka yang dimaksud adalah Imam Ali, Sayyidah Fatimah dan putra putrinya. Dalam pendapat satu ayat Al-Quran atau dua ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tiga ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Insan, disebutkan yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka mentuntaskan atau memenuhi nazar yang mereka lakukan. Dalam pendapat yang lain, mereka menjalankan segala kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yakhafuna yawman, mereka takut kepada hari kana syarruhu mustatira, yang keburukannya terus menerus berjalan, yaitu hari kiamat. Wa yut'imuna ta'am, mereka memberikan makan, ala hubbihi, atas dasar cintanya. Ada pendapat ala hubbi ta'am, jadi senang dengan makanan ini tapi disedekahkan, diberikan kepada orang lain. Ada pendapat enggak, ala hubbillah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miskinan, kepada orang miskin, jadi memberikan makan kepada orang miskin. Wa yatiman, kepada anak yatim. Wa asiro, kepada budak. Lihat, saat itu diriwayatkan, jadi Imam Ali punya gandum yang dimiliki dari orang Yahudi, entah itu dari jual beli atau yang lain sebagainya. Alhasil beliau punya gandum, dijadikan tiga, dimasak. Ketika sudah matang, ketuk pintu. Kalau belum matang, diketuk pintu mending ya. Ini sudah matang, diketuk pintu. Datang orang miskin minta makan, dikasih. Masak lagi, matang diketuk lagi. Orang fakir, anak yatim, dikasihkan lagi. Masak lagi, matang diketuk lagi, budak. Karena memang saat itu perbudakan atau tawanan itu harus dijalankan kebaikan walaupun orangnya bukan orang Islam, bahkan walaupun orang musyrik. Dalam tafsir disebutkan demikian. Itu semuanya diberikan oleh Imam Ali karamallahu wajha dengan mengatakan ana innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Imam Ali enggak mengatakan aku memberikan kalian makan karena Allah. Aku tidak butuh dari kalian balasan ataupun ucapan terima kasih. Imam Ali enggak mengatakan demikian, tapi Allah mengetahui isi hati Imam Ali, keikhlasan yang dimiliki oleh Imam Ali karramallahu wajha. Ini termasuk salah satu keistimewaan yang beliau miliki. Allah menyebutkan sebagai perwakilan dari Imam Ali, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Wallahu ta'ala, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti dan mencintai beliau dan dicintai oleh beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.